Yo, what's up, B-boys and B-girls Indonesia? This is B-boy Kabul speaking from your screen, representing Little Breaking Crew. And today I make a video for Horizon channel. And this is a quick tips. Sebenarnya bukan lebih ke tutorial, tapi ke tips gimana caranya kita mainin basic-basic top rock. Dan gimana caranya kita bikin variasi dari basic top rock. Sebenarnya banyak sekali basic-basic top rock di B-boy ini. Ada Indian step atau two step. Ada salsa step, ada march step, hustle step, double tap, banyak sekali. Tapi di video ini kita nggak mau ngasih vocab-vocab baru, tapi lebih ke gimana caranya kita bikin variasi dan mainin basic yang sudah ada. So, this is a quick tip for you guys, B-boys and B-girls. Just check this fucking out. Okay, so, jadi pada dasarnya sebenarnya top rock itu terdiri dari beberapa unsur yang paling mendasar. Dan unsur yang paling mendasar itu adalah ada stepping atau melangkah dan kick di tendangan. Itu adalah unsur yang paling mendasar. Dan gimana caranya kita bikin variasi atau bikin the way how we break the basic adalah kita masukin elemen-elemen lain selain unsur dari kick and step tadi. Jadi banyak sekali unsur yang atau elemen yang bisa kita masukin. Dan di video ini aku mau ngasih sharing tips bagaimana kita bikin variasi dengan memasukkan elemen repeat atau pengulangan dan elemen direction atau mainin arah dari basic top rock. Jadi kita akan bikin sedikit beberapa variasi dari elemen-elemen repeat and direction. So just check this out. Jadi ini adalah contoh basic top rock dari salsa step dan Indian step. Ini adalah contoh basic yang biasa seperti ini tanpa ada elemen-elemen dari pengulangan atau repeat dan direction tadi. Lalu aku mau ngasih contoh juga beberapa contoh basic top rock yang sudah aku variasiin dan sudah aku kasih masukin elemen dari repeat dan juga direction. Ini bisa contoh ini bisa kalian pakai juga, tapi untuk selanjutnya kalian akan bikin cara kalian sendiri, the way how you find your own variation, kalian bisa bikin sendiri. Aku cuma mau ngasih beberapa contoh aja. Jadi ini adalah contoh dari variasi top rock dari salsa step yang aku masukin elemen dari repeat. Jadi seperti ini. Ini adalah contoh dari basic top rock salsa yang pakai elemen repeat. This also, right? Jadi seperti itu. Dan selanjutnya kalian bisa bikin. Jadi kalian bisa bikin variasi pengulangan kalian. Kalian bisa sambil lompat. Kalian mau pakai dua kaki. Yang pasti adalah yang paling gampang kalian repeat di bagian stepnya. Jadi karena basicnya adalah kick and step, dan di repeat ini paling gampang kalian repeat adalah di bagian stepnya. Jadi kalau kalian perhatiin lagi tadi adalah di contoh video itu. Aku cuma ngulang beberapa gerakan di stepnya, tapi dengan cara yang beda. Itu cara yang aku pakai dan yang paling umum. Itu bisa kalian pakai, tapi kalian harus bikin punya kalian sendiri. Karena di contoh ini, aku cuma ngasih basicnya aja, the way how you make it. Jadi gimana cara kalian bikin, bukan cara kalian nirunya. Oke? Lalu untuk selanjutnya, ini adalah contoh basic top rock dengan variasi repeat. Tapi ini contohnya di Indian step ya, kita panggilnya gerakan ini Indian step. Jadi ini adalah contoh basic two step dulu, contoh basic two step seperti ini ya. Oke, lalu yang ini adalah contoh basic two step dengan elemen repeat yang pertama, yang contohnya seperti ini. Kalian bisa pakai elemen repeat atau pengulangan seperti ini ya, seperti ini contohnya. Oke, lalu kalian bisa bikin juga seperti ini. Opsi yang lainnya, right? Aku ngulang juga. Kalau kalian perhatiin lagi, itu lebih banyak ngulang di bagian step, right? Di bagian step. Tapi kalau kalian bisa bikin dengan ngulang bagian kicknya, that's gonna be awesome too, right? Oke. Okay. Terus ini juga contoh di Indiana crossover. Indiana crossover dengan elemen repeat. It's going like this. The first option you can do it like this, like I do, seperti ini. Atau kalian bisa bikin juga pakai juga seperti ini atau yang seperti ini.
pakai elemen repeat atau pengulangan. Jadi kalian bisa pakai seperti yang aku contohin tadi, tapi di video ini aku lebih pengennya adalah kalian bikin variasi kalian sendiri. Jadi kalian bikin pengulangan-pengulangan di Toprock itu. The way how you repeat is have to different, you know. Kalian harus bikin punya kalian sendiri. That's the key how to be original, right? And the next, aku mau ngasih tips juga untuk ngasih elemen lainnya. Jadi setelah elemen repeat tadi, kalian bisa masukin elemen lain seperti direction. Jadi elemen direction ini lebih ke kalian, ketika kalian Toprock, kalian nggak harus menghadap di satu objek. Jadi kalian bisa menghadap di sebelah kiri, kalian hadap kanan, kalian hadap ke belakang. Jadi semua arah kalian pakai. Jadi nggak cuman depan aja. Nah, terus ketika mainin direction ini, kalian nggak cuman badan kalian yang harus pindah objek, tapi kalian juga harus bawa pandangan juga. Jadi selain kalian toprock hadap depan, kalian hadap ke belakang, kalian hadap ke kanan, kiri, atau kalian bisa juga stepping ke depan, stepping ke belakang, kanan, kiri, serong, you know. Jadi lebih variatif. Jadi kalian nggak cuma terpaku di satu objek. Nah, terus ini adalah beberapa contoh yang aku mau kasih dari menggunakan elemen direction. Untuk two step atau Indian step, kalian bisa pakai seperti ini. Opsi yang pertama, kalian bisa lakuin the way how you change direction like this. Kalian bisa stepping seperti ini, lalu kalian pindah arahnya juga seperti ini. Atau kalian bisa pakai opsi yang seperti ini, kalian bisa pakai pindah directionnya seperti ini. And also you can do it like this. And you can make the others variation with your own style, right? Lalu untuk salsa step dengan elemen direction, you can do it like this. This is the example I do, right? And the next, you can do it like this too. Okay, kalian juga bisa pakai seperti ini. Okay, you got it? Nah, okay, itu tadi cuman contoh A, B, C aja. Tapi the nextnya kalian harus bikin D, E, F, G sampai Z. You have to make your own. Lalu untuk contoh di Indian crossover, contohnya seperti ini. Kalian juga bisa pakai seperti ini. Atau seperti ini. You got it? Right. Okay. Alright, so that was a quick tips from me, B-Boy Kabos, untuk basic variation Toprock. Jadi elemen yang bisa kita pakai untuk bikin variasi di video ini, kita bisa pakai elemen repeat atau pengulangan dan juga direction, perubahan arah. Oke. Dan sebenarnya masih banyak sekali elemen-elemen yang bisa kita masukin di basic variasi Toprock ini. Kita bisa mainin levelingnya juga, atas bawah, up and down. Lalu kita bisa adding jump. We can adding some twist, spin, masih banyak lagi. Cuman karena keterbatasan waktu, jadi aku cuman bisa ngasih beberapa tips itu. Terus untuk next video, kalau ada kesempatan lagi, aku bakal bikin video-video lainnya untuk tutorial basic Toprock atau mungkin basic lainnya juga. Dan sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih juga untuk Horizon yang udah inviting untuk bikin video ini. Dan buat teman-teman yang sudah nonton, siapa tahu kalau kalian ada komen atau kalian mau punya kritik dan saran atau lain-lain, kalian bisa leave your comment in below. And don't forget to subscribe the Horizon channel. You have to check the channel, you know. Siapa tahu di situ ada video battle kalian, karena Horizon ini nggak cuma bikin video tutorial aja. Jadi dia sering juga datang ke acara-acara jam-jam, battle-battle, dia bikin video, dia rekam, dia upload. Jadi siapa tahu ada video kalian di sana. Okay, and that's how the quick tips for today. Oh ya, satu lagi untuk tips tambahan untuk Toprock. Jadi kalau misal kalian Toprock, kalau kalian ingin lebih Toprock kalian lebih ingin terlihat groovy atau kelihatan lebih groove lagi, kalian harus tambahkan elemen bounce. That's the most important things, you know, the most important elements in the Toprock and dancing, you know, bounce. Jadi contoh kalian bounce itu bisa kalian mainin di chest, you know. Jadi bounce itu yang penting adalah badan kalian itu akan ketika bouncing itu terlihat seperti kalian main basket, you know. Motionnya itu seperti ini, bang, you know. The example is like this. You can check it seperti ini. Tapi motionnya adalah seperti dribbling bola basket. Bam, bam, bam. Oke. Okay?
So the way how you do that, just like that, untuk supaya toprokeran lebih groovy. And I think that was enough for today. Itu tadi adalah tips-tips untuk basic variasi toprok. Gimana caranya kalian bisa bikin variasi kalian sendiri? The way how you break the basic. Alright, so itu tadi adalah quick tips buat hari ini, dan semoga di kedepannya kita bisa jumpa di video-video lainnya. And this is Kabul's and Horizon Channel. We signing out. Peace out.